Halo sahabat Brandy, kali ini kita akan belajar tentang matriks ya. Nah, di sini diketahui matriks B ada beberapa elemen, ada 9 elemen, ada 1, 2, 3, minimal 0, 4, 2, 1, 1. Yang ditanyakan adalah 5B atau 5 dikali matriks B hasilnya berapa? Ya, kita kerjakan bersama ya. Jadi ketika ada perkalian 5 itu kita 5B itu artinya yang 5 ini adalah suatu konstanta ya. Dan B ini kan matriks, berarti perkalian konstanta dan matriks itu ketentuannya tinggal dikalikan aja konstanta itu ke tiap elemen matriks ya. Jadi ini menjadi 5. Oke, kita terus lagi matriks B-nya 1, 2, 3, min 5, 0, 4, 2, 1, 1. Nah, ini kita kalikan ke tiap elemennya kita kalikan dengan konstantanya yaitu 5 ya. Sehingga menjadi 5 dikali 1, kemudian 5 dikali min 5, 5 dikali 2, 5 dikali 2, 5 dikali 0, 5 dikali 1, 5 dikali 3, 5 kali 4, dan 5 kali 1. Nah, kita hitung hasil dari perkalian ini. Hasilnya adalah 5 min 25, 10, 10, 0, 5, 15, 20, dan 5. Nah, jadi inilah hasil dari perkalian dari 5B atau 5 dikali matriks B. Oke, terima kasih.